melakukan teater tari musik dalam peresmian anggota Sanggar Seni Asia. Telah berlangsung acara peresmian anggota baru angkatan kedua dari Sanggar Seni Asia yang berlangsung di Aula Kantor Camat Lau Kabupaten Maros Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024. Dengan ucapan bismillah, dengan ini saya mensahkan adik-adik angkatan 2 sudah terbukti bahwa kalian-kalian sudah disahkan menjadi keluarga besar atau keluarga penuh dari Sanggar Seni Asia. Dengan ini saya cabut ID card-nya. Acara ini dihadiri oleh Camat Lau atau yang mewakili Babin Kaptip Mas Lau, Babin Salau, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan beberapa dari lembaga seni budaya lainnya yang berdomisili di wilayah Kabupaten Maros. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dan selanjutnya pembacaan doa oleh Saudara Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahmat, pada hari ini, di ruangan ini kami untuk menyelenggarakan acara pementasan seni angkatan 2 Sanggar Seni Asia. Dengan memohon ridha dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semuanya nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Saudara Fajri. Kepada saudara kami, persilahkan. Fajri selaku Ketua Panitia Acara dalam sambutannya sampaikan bahwa ini merupakan acara pertama yang mereka laksanakan dan berharap agar bisa terus melaksanakan acara yang seperti ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu persiapan dan jalannya acara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Acara ini merupakan acara pertama yang kami selenggarakan dan semoga tahun-tahun berikutnya kami terus bisa menyelenggarakan acara seperti ini. Acara ini bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya yang ada terkhusus di Kabupaten Maros. Kami selaku panitia penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Ketua Umum Sanggar Seni Asia dalam sambutannya ungkapkan rasa terima kasihnya kepada pihak pemerintah kecamatan atas fasilitas yang sudah diberikan sehingga acara bisa berjalan dengan lancar. Beliau juga menyampaikan harapannya bahwa Sanggar Seni Asia yang berdomisili di wilayah Kelurahan Alepulia ini bisa menjadi wadah bagi para pemuda untuk terus melestarikan adat budayanya. Apresiasi atas aktivitas yang sangat positif ini pun datang dari Babin Kamtibmas, Babinsa, dan dari pemerintah Kecamatan Lau. Dalam sambutannya, mereka sangat mengapresiasi dan berharap acara seperti ini bisa terus berkelanjutan, sehingga kesadaran akan kelestarian adat budaya semakin terjaga. Kegiatan anak-anak muda kita di Kecamatan Lau, khususnya di Kelurahan Alepolea. Kebetulan tadi saya tanya-tanya, ternyata Sanggar Seni Asia ini berdiri di Kelurahan Alepolea. Aplaus untuk Kelurahan Alepolea dulu. Alhamdulillah. Dan pentas seni yang digelar oleh Sanggar Seni Asia ini berjudul Pak Ngurangi yang berarti pengingat, yang mana pentas seni teater
Tari Musik Pangurang ini menceritakan sebuah kisah kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya Bugis Makassar yang ada di Kabupaten Maros. Sebuah cerita yang sangat menarik untuk disimak karena menghadirkan pesan moral serta ritual adat budaya yang masih terus dipertahankan oleh masyarakat saat ini. Simak videonya di channel YouTube Ritual Seni Budaya dan channel YouTube Sanggar Seni Official. Dan semoga terhibur.